Hai guys, sebelum kontennya dimulai, kalian subscribe dulu ya channel aku. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kok belum di-subscribe? Aku hitung lagi ya. 1, 2, 3. Subscribe ya, soalnya subscribe itu gratis, tis. Oke, kita mulai kontennya ya. Kembali lagi di channelnya Mina Paija. Dalam video kali ini saya akan membuat ayam karamel dengan menggunakan mata tertutup. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Di antaranya ini ada ayam yang sudah saya goreng sebelumnya ya. Dan ini ada bawang bombay dan lombok besar itu yang merah sama yang hijau. Dan ini ada bawang putih yang sudah dicincang. Dan ini juga ada madu nanti 2 sendok makan. Dan ini ada gula pasir 5 sendok makan. Nah, kita langsung saja ya. Nanti kita bisa tambahkan kecap juga. Kita panaskan saja margarin atau menteganya ya. Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Kita tunggu, kita tumis sampai bawang putihnya mulai tercium ada wangi bawangnya ya. Oke, kemudian kita masukkan bawang bombay dan cabai merah dan cabai hijau yang besar. Ini harinya mau hujan, ada guntur petirnya dan plus anginnya kayaknya. Makanya apinya nggak fokus. Kita tunggu sebentar ya sampai si bawang bombaynya sudah mulai layu. Kemudian kita masukkan saja ini ayam yang sudah digoreng tadi. Kemudian kita masukkan saja langsung ya ini gula pasir 5 sendok makan. Kita tunggu sampai si gula pasirnya agak karamel ya. Kemudian kita masukkan air ya. Air secukupnya saja, sekitar 150. Wow, ada angin nih. Kemudian kita siapkan saja ini bumbu kaldunya ya. Di sini saya menggunakan bumbu kaldunya yang bumbu kaldu jamur.
2 saset ya bumbu kaldu jamurnya. Dan kita bisa tambahkan sejumput garam. Dan kita tambahkan juga kecap ya. Ini kecapnya saya kira-kira aja ya. Ya sekitar 2 sendok lah. Kita tunggu sebentar ya sampai airnya meresap. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel aku ya, jangan lupa di subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalian juga kasih like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian kudu cobain resepnya nanti di rumah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini aku juga sudah menyediakan madu 2 sendok makan. Kita masukkan saja ya madunya. Sekarang ini dia ayam karamel ala melihat tanpa melihat. Dan kalian bisa coba nanti di rumah ya. Oke, ini ayam karamelnya sudah siap untuk disantap. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye.